Thank you, Lun. Kenalin, Bian. Mana mau aku kenalan sama kamu. Kita gak level. Hei, mana? Hah? Apa, Bian? Bayarlah, kalian kan udah numpang sama aku. Kalau kalian gak mau bayar, kalian harus jadi pelayanku selama 1 minggu. Nih, bawain tasku. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak. Good morning, Mister. Hari ini kelas kita kedatangan murid baru. Hah? Murid baru? Dia lebih kaya daripada aku nggak ya? Pasti enggak lah. Ari, sini. Ayo, perkenalkan diri kamu. Iya, Pak. Itu ya murid barunya. Halo, nama saya Ari. Silakan duduk di sebelahnya Bian. Iya, Pak. Ngapain dia harus duduk di sini sih? Baiklah, anak-anak, kita mulai pelajarannya. Kenalin, Bian, orang paling cantik dan paling kaya di sekolah ini. Mana mau aku kenalan sama kamu? Kita nggak level. Gak usah dipayungin, saya gak mau terlihat sombong. Tapi bos muda, saya akan ditugaskan menjaga bos muda manapun bos pergi. Jadi saya harus ikut masuk ke kelas. Apa? Gak usah, sana Pak, tinggal aja, saya mau sekolah. Tapi, bos besar bisa marah kalau saya pergi. Saya udah gede, gak perlu dijaga. Baik bos muda. Lihat, ada si Culun. Ayo.
Hei Julen, bawa uang gak? Iya, traktir kita. Tapi udah sini. Tapi ini kan belum jam istirahat. Udah, kita bolos aja. Jangan ganggu bos muda. Bos muda? Kalian dalam masalah besar karena dia adalah anak dari bos besar. Bos besar? Ayo ikut saya. Kalian harus menerima hukumannya. Tapi Udah, Pak. Biarin aja. Kamu! Woi! Udah Pak, nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok. Iya bos muda. Waduh. Bian, ternyata ada orang lebih kaya daripada kamu, Bian. Hah? Emang siapa sih yang lebih kaya daripada aku? Jangan ngayal deh kalian. Aku yang paling kaya di sini. Beneran, Bian. Ternyata si Culun itu anak bos besar. Hah? Nggak mungkin. Udah. Diam kalian. Karena kalian udah bikin mukaku jadi rusak. Nih, bawain. Kenapa sih mereka? Bian, nanti pinjam ya. Iya, nanti. Tunggu. Bian, udah belum? Arya. Kalian yang suka ganggu bos muda ya? Kalian harus mendapatkan hukuman. Siapa dia? Bian, dia bodyguardnya si Culun. Bos muda maksudnya. Hah? Apa? Gak mungkin. Ayo, kalian ikut saya. Bos muda? Bos muda? Jangan-jangan dia?
Hei, udah, lepasin mereka. Bapak baik, bos muda. Awas kalian. Kamu si culun itu ya? Iya, kenalin, aku Ari. Dian. Ternyata dia gak culun, Arya. Kita dalam masalah besar. Ini salah kamu sih. Kamu. Aku cuma pura-pura culun aja. Daripada sama kalian, gak berguna.